Okay, hari ni kita ada satu case iPhone 6 kalau lihat dekat sini. Okay, jadi iPhone 6 ni mengalami masalah searching kalau kita tengok dekat situ dia searching. Dan sekarang kita akan first diagnose adalah kita akan dial star H06H. Okay. Jadi bila kita dial star H06H, dia ada paparan IMEI yang keluar dekat sini. Jadi next thing kita akan pergi ke setting. Dan kita akan lihat modem firmware dia, pergi ke general about dan kita lihat dekat situ ada modem firmware. Okey, jadi dekat sini dia ada modem firmware. Okey, kalau kita tengok ada modem firmware dekat situ. Ini modem firmware dia. Okay, jadi bila kita dial star H06H, dia tak keluarkan IMEI dan telefon dalam keadaan searching. Jadi next thing kita akan disassemble dahululah. Okey, telefon ni. Okey. Okey, kalau kita tengok keadaan fizikal telefon dekat sini ada kesan water damage. Okey. Di sini ada kesan water damage. Okey. Menandakan telefon ni pernah masuk air. Okay, sekarang kita akan mulakan proses untuk tengoklah pada bahagian telefon ni. Okay, untuk pada bahagian baseband ni takkan baseband ni pernah disentuh. Okay. Dan dekat sini kalau kita tengok bekas grind dekat sini. Okay. Jadi untuk bahagian lain saya rasa tak pernah sentuh. Okay. Sini bersama. Okay, next kita akan terus cabut dia punya baseband IC ni. Okay, baseband CPU. Okay. Jadi untuk cabut baseband CPU, saya
tak nak guna MacBook. Okay. Okay. Okay, kita akan lihat di bawah mikroskop. Okay. Okay, sebelum ni dia pernah buat okay, jumper ni. Okay. Kita akan clean dahulu. Ini soda asal, okay. Kita akan cleankan menggunakan kaedah wicking menggunakan blower. Kita akan menggunakan proses wicking menggunakan dua.
benda utama dalam micro soldering ni adalah kebersihan eh. Jadi kalau kita tengok benda yang tidak bersih dan berminyak macam ni, mungkin itu adalah penyebab kenapa berlakunya kembali kes yang sama. Okay. Untuk yang ni saya akan cuba reball dahulu. Okay. Sebab mungkin dengan reball dan buat balik jumper tu akan softkan kes yang ni. Okay. Kita tengok bugs dia agak auto. Jadi dekat situ kita akan mulakan proses reball. Okay. So then CPU. Okay. Kita akan cari stencil untuk okay. A8 ni stencil. Okay, solder paste yang saya gunakan hari ini adalah solder paste daripada Wiley. Okay. Ini adalah solder paste daripada Wiley. Okay, kalau boleh tengok dekat sini. Wiley. Bye-bye. Dia tak boleh nampak. Okay, sorry. Dekat sini lah. Wiley YL200. Okay. Heated eh. Okay, 183. Jadi, ini adalah antara solder paste kegemaran saya. Setiap kali lepas guna stencil terus cuci eh, sebab nanti berkeladak dengan minyak nanti. Jadi untuk yang ni kita akan sekali lagi reflow IC ni. Okay. Saya akan tambahkan sedikit flux. Okay, untuk membantu proses reflow dia. Pegang IC. Reflow dan kita akan bersihkan IC ni. Dia dah reflow. Jadi untuk kita pasang tu, kita nak pasang dengan IC yang macam ni. Okay. Kita nak pasang dengan IC yang clean. Okay. Yang cantik lah. Okay. Kita akan berus.
dah kering. Okey, kalau kita tengok isi yang dah kering dan cantik dekat situ tanpa ada kesan minyak. Okay. Jadi benda yang sama saya akan lakukan pada motherboard ni, saya akan roast dahulu dari sini. Okay. Sebab saya tak suka kerja-kerja yang flooded dengan flux. Saya gunakan kain sebagai benda untuk alas dia mencuci. Okay, kalau kita tengok ada kesan kuning-kuning kepada kain ni. Kenapa ada kesan kuning? Itu adalah daripada flux yang dia ada X-repair sebelum ni. Okay. Ini bila kita dah cuci dengan kain ni. Okay. Tengok dekat situ dia lebih bersih, okay. Dan ada lagi sedikit kesan-kesan flux dekat sini, saya akan bersihkan lagi, okay. Ini saya akan brush thoroughly, okay, dengan kuat sedikit. Okay, jadi kalau kita lihat hasil kesan daripada kita berus-berus tadi tu, dia punya flux tu dah agak tak adalah nampak kotor sangat eh. Jadi saya akan berus lagi sampai lah saya rasa puas hati. Samping kita pair ni, okay. Kalau boleh kita nak deliver benda yang clean customer eh. Jadi benda yang clean ni dia datang daripada kita, okay. Yang ni saya akan tutupkan dia dahulu. Okay, next kita akan tengok IC yang kita rewall tadi. Kita akan buanglah apa yang tak sepatutnya ada dekat sini. Next, nak tengok daripada tempat yang dia dah korek tu, okay, yang dia apply U1 dan V1, okay, kita akan test dengan multimeter lah, nak memastikan connection dekat situ, connection yang elok, okay. Kalau connection yang elok, kita tak perlu nak apply wire jumper dekat situ. Jadi kalau lihat daripada segi connectivity dia, dia elok dekat situ. Jadi saya akan tambah juga wire jumper, okay, supaya tak nak bagi benda ni berulang lagi. Jadi untuk wire jumper ni sebenarnya korang boleh menggunakan solder wick ni, okay. Jadi solder wick ni kita boleh gunakan dia sebagai jumper wire, okay. Jadi apa yang saya buat untuk dapatkan dia punya amount, okay, saya akan potong solder wick ni menggunakan gunting dan saya akan carikkan dia. Haha.
dah potong dengan gunting. Kalau kita tengok dekat situ, saya ada satu. Saya nak satu ni je. Ni pun dah cukup rasanya. Yang selebihnya saya akan simpan untuk next job. Okay, sekarang kita akan apply sedikit flux dekat sini. Dan saya akan folder ni tak kisah, okay, untuk kita nak apply jumper ni, tapi memandangkan saya malas nak buang besi yang dia guna dekat situ, saya akan gunakan TBC, ya. Jadi kita nak pastikan join dekat situ elok. Okay. Saya akan potong. Saya akan sambung satu dekat situ. Akan potong wayar yang lebih, wayar jumper yang lebih ni ke tip saja dekat. Okay, next saya akan letak sedikit space sebab nak bagi join dekat situ betul-betul elok eh. Kita akan lagi sekali tap kat situ. Folder to rest dan di bahagian situ. Dengan harapan join dekat sini betul-betul kukuh. So next kita akan applykan UV. Okay, applykan UV dekat situ. Okay, sebelum applykan UV kita akan add sedikit daripada alcohol solution.
saya akan cure dia dengan lampu UV sambil blow sedikit. Okay. Supaya proses dia, kenapa saya guna blower sambil sebab itu adalah proses curing UV. Curing UV memerlukan bukan sahaja amount of UV light, tapi dia juga memerlukan heat. Okay. Jadi next kita akan lagi sekali. Cuci, saya akan scrub sikit, okay, pada bahagian solder wick. Okay, kita akan pasang dia punya dan CPU tadi. Okay, untuk pasang ni saya akan rosin. Okay. Kita akan smokekan dengan rosin. Okay. Ya, okay, bila dah smoke kan dengan rosin, kita akan reflow dahulu, okay, bagi rosin ni cair. Okay. Bila rosin dah cair, okay, kita akan letakkan chip dan CPU atas ni. Dan kita akan reflow dia. Okay, seperti dia dah bergerak masuk ke tempat yang sepatutnya, kita akan pinch sedikit. Okay. Dia pinch, dia dah bergerak balik ke tempat dia. Itu menandakan IC tu dah fixly berada dekat tempat dia. Jadi next, kita sejukkan dulu sebelum cuci. Dan kita akan test dia punya IMEI. Okay.
Okay, ini adalah telefon yang baru saja kita pasang baseband CPU, dan kita akan test sama ada dia IMEI dia tu dah buat ke belum. Dan sambungkan dengan power supply. Okay. iPhone 6. Dan kita akan putkan dia. Ada logo dekat situ. Jadi kita akan tunggu sehingga proses boot selesai, dan kita akan dial *H 06H untuk tengok ada IMEI ke tak ada IMEI pada telefon ni. Okay. Jadi dekat situ dia ada keluar notification no SIM. Okay. Kita akan test bila kita dial *H06H adakah IMEI akan keluar. Okay. Okay, nampaknya IMEI dah keluar, dan masalah yang tadi tu dah selesai. Okay. Jadi untuk tips hari ni, okay, bila kita buat repair, pastikan buat repair dengan apa ni, bersih lah, okay, sebab kalau tak bersih ni mungkin problem ni akan berulang kembali. Jadi kebersihan dalam microsoldering ni sangat penting. Okay, sekian itu saja daripada saya untuk hari ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Okay.